Semakin hari makin banyak aja makanan yang bervariasi. Inovasinya pun makin modern. Tapi gak ada yang ngalahin makanan pedas sih. Kayaknya Kak Sahila Hisham doyan yang pedas-pedas nih. Hai Ragam Indonesia, aku Sahila Hisham. Aku pengen minta masakin penyet tempe dong. Boleh ya? Ya, mau. Beneran nih Kak, cuma penyetan tempe. Gancil amat sih. Kalian contoh nih fams, wajah Timur Tengah tapi selera lokal. Hehe, tempe penyet lo maksudnya. Tempe memang paling pas disantap dengan sambal. Kalian yang doyan makan pedas, coba ini penyetan yang lagi viral banget. Sambal hijau yang bejibun menarik hati siapa saja yang melintas di depan gerobaknya. Kalau sudah sampai di mulut, langsung meronta-ronta lidahnya. Gak heran sih, dalam sehari cabai yang digunakan bisa sampai 50 kg. Sekali ulek, langsung 5 kilo. Tiap hari begini, bisa berotot tuh lengan AA Sipit. Gak usah lagi yang namanya nge-gym ya. Tumpukan cabai ini dipanaskan dulu dengan minyak. Bahannya gak cuma cabai hijau aja, fams. Ada tambahan bawang putih, garam, penyedap, dan perasan jeruk limau. Dijamin bakal segar dan gurih banget. Sambal hijau ini nantinya untuk penyet-penyetan. Sambil nyambel, AA yang satu lagi menggoreng ayam, tempe tahu, dan sate usus ati ampela. Tapi sebelum pesan, kita harus nungguin dulu, fams. Karena ngulek cabai 5 kg, nggak semudah itu, Ferguso. For your info nih, fams. Karena banyak yang penasaran mau coba, sebelum buka, udah banyak yang antri tuh. Saat datang, kalian bisa minta nomor antrian. Lalu tinggal tunggu giliran deh. Sistem ini lumayan bisa bikin tertib di tengah ramainya jalan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Saat tiba giliran, tinggal sebutin deh mau apa. Karena Kak Sahila requestnya tempe penyet, kita pesan aja langsung, fams. Tentunya dengan tambahan ayam, tahu, dan sate, biar lengkap sekalian. Hihihi. Yang dipenyet dengan sambal adalah ayamnya, biar menyerap gitu ke dalam dagingnya. Sedangkan tempe dan kawan-kawannya cukup menemani saja. Ketika berkunjung di sini, ada dua opsi. Kalian bisa makan di tempat atau take away. Kalau sudah nggak sabar, bisa langsung sikat. Penyetan nggak lengkap tanpa embel-embel kol goreng, terong, dan timun. Cus, cobain fams! Seporsinya cuma 20 ribuan. Cocok banget dijadikan pilihan menu makan siang. Tapi make sure sesuaikan dengan kekuatan perut ya. Di balik efek pedas, cabai punya berbagai manfaat loh, fams. Ada kandungan vitamin A dan C. Vitamin itu nggak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Makanya kita butuh asupan dari luar untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya ya dari sambal ini, fams. Cabai juga mengandung senyawa capsaicin, yang merupakan kimia aktif yang memberikan sensasi pedas dan panas. Tapi capsaicin juga punya sifat analgesik yang bisa membantu menghilangkan rasa sakit dalam tubuh. Meski enak dan bermanfaat, jangan kebanyakan makan cabai, fams. Yang pas-pas aja, sesuai kemampuan tubuh kalian. Karena sesuatu yang berlebihan nggak bagus. Hihihi. Oh ya, untuk kalian yang mau coba ayam penyet sambal ijo AA Sipit, standby dari jam 1 siang ya. Sebenarnya bukannya jam 2, tapi biar cepet dapat penyetannya, harus dulu-duluan ya. Hihihi.